Wanita Persatuan atau DWP Aceh ikut mengampanyekan gebrak masker. Ketua DWP Aceh, Safrida Yuliani, mengatakan seluruh pegawai baik aparatur sipil negara maupun pegawai kontrak adalah duta pemerintah dalam hal mengampanyekan kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Penting bagi kita semua menjadi duta, minimal kepada keluarga terdekat kita. Sampaikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, kata Safrida Yuliani. DWP Aceh bersama PKK Aceh sejak beberapa hari belakangan mengampanyekan gerakan bersama gebrak masker di hampir semua instansi satuan kerja perangkat Aceh. Dalam aksi gebrak masker itu, Ketua DWP Aceh mengimbau kepada seluruh ASN untuk konsisten memakai masker. ASN, lanjut Safrida, adalah contoh bagi masyarakat umum. Untuk itu, perilaku ASN wajib mencirikan hal-hal baik sehingga masyarakat bisa mencontoh hal tersebut. Para ASN diharapkan menjadi juru bicara pemerintah dalam hal kampanye gebrak masker. Gebrak masker sendiri merupakan aksi bersama yang dilakukan sekaligus menjawab instruksi Presiden Joko Widodo. Safrida menyebutkan memakai masker penting untuk menghindari penyebaran virus corona di Aceh.